Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Quasimodo Geniti, artinya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1, Las Rohaku Lau Mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1, Marolopolop Todiki. Marolopolop Todiki, ayam itu Yesus. Salas roh aku mandoki, sonang mitiki, nunjung pang Yesus tuhaki. Wati nama ngajaria, terbaik perlas di ruang. Sonang mitiki, nunjung pang Yesus tuhaki. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 416 ayat 2, Tujolom Ode Batakku. Thank you.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 2, Hupilit Jesus Dongaki. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini
tertulis dalam Wahyu 21 ayat 5 sampai 7. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 251 ayat 1, Namonangi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1, Saliliko Ditanoon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Quasimodo Geniti hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 27. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti dari perjumpaan dengan Allah adalah transformasi hidup. Minggu Quasimodo Geniti yang berarti seperti bayi yang baru lahir, songon poso-poso, naik baru tubuh, berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 2, mengusung topik yang sangat transformatif, yakni diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Marparange hombartu hatani debata. Ini mengandung arti bahwa kebangkitan Yesus, manifestasi dan penyataan kuasanya atas kita, semestinya berdampak pada pembaruan hidup. Pembaruan hidup itu menjadi respon atas ketergantungan kita kepada pemeliharaan Allah, seperti bayi yang ketergantungan kepada ibunya. Maka setiap orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus, melihat dan memandang Yesus yang menang itu, maka semestinya itu diikuti dengan perilaku kehidupan yang menunjukkan kuasa itu. Paling tidak, ada transformasi hidup yang menuju ke arah yang lebih baik. Konsistensi antara kesaksian iman dengan kesaksian perilaku. Janganlah mulut kita mengucap haleluya, tetapi hati kita halilintar. Mulut memuji, tetapi tindakan menghujat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah perintah Tuhan kepada Yehezkiel agar mengajarkan dan menasihatkan umat Allah untuk tetap menjaga konsistensi iman dan kelakuannya. Meski dalam ibadah selalu menguduskan Allah, tetapi bagi Allah semua itu menjadi kenajisan jika pengudusan itu tidak terjadi dalam interaksi dan relasi kesetiaan kehidupan mereka, bahkan dengan bangsa lain, dengan ilah lain. Bahkan Tuhan Allah sendiri mengultimatum umat itu bahwa ia akan menguduskan namanya yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan di tengah-tengah umat itu sendiri. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa dialah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meski umat itu menajiskan kekudusan Tuhan Allah, namun Tuhan mengubah keadaan. Kasihnya tetap nyata dengan memberikan yang terbaik bagi umat, agar umat terbuka matanya betapa kekudusan Allah itu sungguh-sungguh nyata. Dia berkata, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Quasimodo Geniti ini adalah penyadaran bagi kita betapa besar kasih Allah itu, meski kita sering mendukakan hatinya. Ia akan terus memberikan yang terbaik, saudara, sebagai pengingat agar kita mampu dan selalu menuju keutamaan pertobatan dan pembaharuan hidup.
Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkorban, bahkan sampai mati agar kita hidup. Quasimodogeniti yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dampak dari itu semua adalah bertumbuh dalam perubahan hidup, transformasi hidup yang saling taat pada ketetapan Allah. Perilaku ketergantungan kepada Tuhan adalah perilaku yang menghidupkan, bukan perilaku yang mematikan. Perilaku yang egois menjadi perilaku yang peduli. Perilaku yang jahat semestinya menjadi penuh kebaikan Tuhan. Percayalah, Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kita, saudara. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya, kita akan dituntun masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita akan diarahkan kepada kehidupan yang mungkin sungguh-sungguh jauh dari nalar dan pikiran kita. Namun pada akhirnya, Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami percaya Engkau sendiri akan mengubahkan kehidupan kami. Untuk kami boleh disadarkan akan ketergantungan kami kepada-Mu ya Allah. Oleh karenanya Tuhan, ketika di dalam Yesus Engkau telah menguduskan kami, demikian juga kami semestinya menjadi orang-orang yang ketergantungan kepada-Mu, yang melakukan yang terbaik bagi-Mu dalam kehidupan relasi kami Tuhan. Sehingga dunia ini benar-benar melihat kuasa Tuhan yang menguduskan itu. Kuatkan kami keseluruhan Tuhan dalam segala dimensi hidup kami, dalam suka dan duka kami, dalam segala perjalanan hidup kami. Kami hendaknya masuk ke dalam kekudusan Tuhan, dalam kesucian dan bahkan komitmen untuk selalu taat kepada-Mu ya Allah. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sembari bernyanyi dari buku ND nomor 476 ayat 1, Dada Au, Guru Diau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.